Halo sahabat YouTuber dan Kresnawan, jumpa lagi bersama kita yaitu di channelnya Fan Komar ya. Come back to my this channel Fan Komar. Apa kabar? Semoga kabar baik, sehat selalu dan tidak kurang satu apapun ya. Bagaimana puasanya hari yang ke-10 di 1 April 2023? Semoga lancar ya. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kelancaran rezeki serta sehat walafiat ya. Amin, Allah amin. Kali ini Fan Komar udah beberapa kali nggak shoot ya di safari Ramadannya ya, tertunda ya, yaitu di Ramadan ke-8, 9 dan 10 kali ini ya. Karena Fan Komar mendapatkan tugas amanah ya dari Yayasan Salamaid ya, benihbaik.com di Bogor, Jakarta, yang bekerjasama dengan perusahaan AC Daikin yang berada di Denpasar, yaitu di Gatsu ya, Gatsu. Alhamdulillah titik tumpu untuk pembagiannya yaitu jatuh di daerah Kelan Kedonganan ya. Alhamdulillah sudah done ya, selesai. Dan kali ini Fan Komar memberikan konten yang terbaru ya. Tapi sebelumnya Fan Komar mau memastikan bahwa channelnya Fan Komar sudah di subscribe ya. Jadi ingat, channelnya Fan Komar sudah di subscribe Kalau sudah di subscribe itu tandanya kita sudah bersahabat ya, berteman, mendukung konten-kontennya Fan Komar yang memberikan pendidikan, pengetahuan serta hiburan. Baik, kali ini Fan Komar akan membahas kontennya yaitu memecahkan rekor statistik utama. Superstar sepak bola Prancis Kylian Mbappe mencetak 5 gol saat Paris Saint-Germain mengalahkan klub level ke-6 di Place de Castel di Piala Prancis. Dengan kemenangan ini, PSG telah mencapai babak 16 besar di Piala Prancis. Selain penampilan Henrik, Mbappe, serta Neymar dan Carlos Soler itu masing-masing mencetak 1 gol. Pemenang 14 kali Piala Prancis Copa de Prancis yakni PSG tampil sensasional yaitu mendominasi dari awal hingga akhir. Inilah kelengkapannya. Mbappe mencetak 25 gol di musim 2022 hingga 2023. Dengan 5 gol, Mbappe berarti dia kini telah mencetak 25 gol untuk PSG. Di musim yang sedang berlangsung, Mbappe telah mencetak 13 gol di Liga 1, yaitu selain 7 lainnya di Liga Champion UEFA. Dia juga memberikan 1 assist saat melawan Paris de Castel untuk menambah angkanya menjadi 6. Dan Mbappe memiliki 2 assist di Liga 1 musim 2023 selain di Liga UCI. Piala Prancis klien Mbappe mencetak 5 gol yang memecahkan rekor statistik utama. Mbappe menjadi pemain PSG
pertama yang memiliki rekor. Mbappe sekarang menjadi pemain pertama di dalam sejarah PSG yang mencetak 5 gol dalam satu pertandingan komparatif. Sementara itu, Mbappe juga baru pertama kali mengkontribusi dalam 6 gol dalam satu pertandingan. Mbappe mencetak golnya dalam waktu kurang dari 50 menit, yaitu 29, 35, 40, 56, dan 78. Mbappe juga sekarang memiliki 196 gol untuk PSG yang mendekati pencetak gol terbanyak di sepanjang masa Edinson Cavani. Neymar mencetak 1 gol selain memberi 2 assist. Bintang Brazil yakni Neymar berhasil mencetak 1 gol untuk PSG. Dia kini telah menambah jumlah golnya menjadi 16 gol untuk PSG. Di musim ini Neymar juga memberikan 2 assist dalam pertandingan tersebut, meraih total 14 assist. Secara keseluruhan, Neymar memiliki 116 gol untuk PSG dalam 168 pertandingan. Bagaimana pertandingannya berlangsung? Pied de Castel memenangkan 3 pertandingan untuk mencapai babak 32 besar di Piala Prancis, tetapi menjadi korban salah satunya tim termahal di dunia. Menjelang turun minum, PSG juga mencetak 4 gol dengan Mbappe mencetak hat-trick. Di gol keempat dan kelimanya menjadi di dua sisi serangan, yaitu Soler. PSG sekarang akan menghadapi Marseille di babak 16 besar. Statistik utama pertandingan. PSG menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan 26 tembakan termasuk 13 tepat sasaran, sedangkan Pied de Castel memiliki 1 tembakan dalam pertandingan mendarat di tepat sasaran. PSG memiliki 60% penguasaan bola dan mencatat akurasi operan 89. Dan PSG juga memenangkan 3 pertandingan sudut. Demikian para superstar sepak bola Prancis, Kylian Mbappe serta Neymar mencetak 5 gol saat di Paris Saint-Germain atau PSG. Semoga informasi ini mendapatkan pengetahuan ya mengenai dunia persepakbolaan khususnya untuk Piala Jerman. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya yang lebih menarik lagi bersama Pan Komar ya. Pokoknya panteng terus channelnya Pan Komar, jangan dikasih kendor ya. Pokoknya tunggu dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. See you next again, bye bye.